Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Bahkan diajarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang mana ketika Sayyidina Ali mendapatkan beberapa busur panah ke dalam tubuhnya, lalu tatkala hendak dicabut, Sayyidina Ali memerintahkan bahwa sahabat-sahabatnya untuk mencabut itu busur yang ada di dalam tubuhnya, wahuwa yusalli, dan dia dalam keadaan salat. Lalu ditanya, lima ya Ali, kenapa ya Ali? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, apabila aku masuk ke dalam salat, aku istighraq, aku sudah tenggelam kepada lautan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala kalian cabut itu busur yang ada di dalam tubuhku, aku sama sekali tidak pernah merasakan sakitnya. Nah itu karena kehusuan mereka di dalam melaksanakan sholat.